ada sempat terucap. Walau kita berjumpa. Jadi setiap saya pergi ke daerah, setiap saya show dimanapun saja berada, selalu penggemar Mbak Ita, ayo dong bikin lagu baru atau single atau album. Pokoknya kita semua udah kangen dengan suara Mbak Ita. Nah, berbekal semangat dari para penggemar saya dimanapun berada, dan saya juga merasa tidak ada batasan usia dalam berkarya, dalam berkreasi. Dan karena memang musik adalah dunia saya, musik udah mendarah daging. Jadi memang saya itu sebenarnya cukup produktif ya. Tapi kalau untuk kumpulan lagu-lagu terbaik saya, apalagi ini kerja bareng dengan Warner Music Indonesia, baru kita wujudkan, saya merasa saat 3 dekade inilah yang paling pas. Enggak, singlenya memang single baru, yaitu Satu Kata, yang memang recycle dari Hari Mukti tahun 90-an. Jadi ada berapa lagu tadi? Di albumnya ada sekitar 15. 15 lagu. Itu berarti recycle semua atau main selain Satu Kata? Itu? Satu Kata itu lagunya itu single hitnya. Itu lagu yang diaransemen baru. Yang lainnya itu remastering. Jadi 3 dekade the best gitu kan. Satu Kata itu sendiri sebagai sebuah lagu itu sangat melodius, terus cukup mengena, jadi cukup easy listening. Dan menurut saya juga, apalagi dengan sekarang versi yang berbeda, jadi orang itu juga pasti insya Allah bakal suka lah. Tentang barang cukup sebentar ya, ini sekitar 1,5 bulan saja, karena saya sebagai musik director agak sibuk, jadi agak mencari waktu saya. Saya rasa ini proses cukup cepat, dan 1,5 bulan yang lalu persiapan dan langsung sekarang sudah bisa rilis. Saya ingat penggarapan ini dilakukan dimulai bulan Mei gitu. Mei juga tidak ya, di awal, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, saya juga take vokalnya juga cukup dalam satu hari itu aja tanpa take ulang ya, karena langsung dapat banget maksudnya.